Lover, selamat makan. Ya. Kita mau cobain dulu menu-menunya ya. Di Wanaku. Wanaku Indonesian Cuisine. Ini yang tadi yang nasi campur dengan nasi hijau. Tapi di depan ini juga ada yang namanya nasi kecombrang. Nasi kecombrang ini nasi dari apa? Dibikin dari jahe. Penasaran banget apa sih rasanya? Jadi aku akan cobain. Sayang, kamu makan apa, sayang? Kasih hijaunya dulu sebelum kena lauknya, Maya. Selamat makan. Buntutnya besar. Cobain nanti dulu. Pakai sapinya besar. Enak. Enak gak sayang makanannya? Kalau ini nasi kecombrang gitu yang tahu rasanya. Nasi kecombrang ini rasanya, aromanya juga sama seperti ini. Apa itu namanya tuh? Ginger flower itu. Apa sih nama Indonesianya itu? Bukan bong, apa ya? Bunganya jahe itu, aromanya itu harum. Kalau menurut saya lebih harum yang nasi kecombrangnya daripada yang nasi hijaunya. Lalu ini ada sambal mata. Dan di sini ada sambal goreng kentang, balado. Kuahnya enak loh. Saya mau coba ini ya, apa kuah opornya, karena ini termasuk yang dijempolin loh, sayang. Aku lagi ambil ini loh, kok diputar. Karena opor ayamnya itu termasuk yang dikasih jempol di sini, jadi aku mau coba. Oke lah. Berikutnya mau coba ayam gorengnya. Karena ayam gorengnya ini juga, ayam goreng rempahnya juga termasuk yang dijempolin di Wanaku ya. Empuk banget. Berasa rempahnya. Lalu ada, pakai tangan aja. Memang makan tuh paling nikmat tuh pakai tangan. Lalu ini ada sayur urapnya. Mendal. Enak. Cobain ya kuah sekuntuknya ya. Segar kuah. Ada wortelnya. Enak ya? Banyak. Sebuntutnya enak, basah banget. Rata-rata kalau untuk ukuran Indonesia, buat aku ini oke karena rempahnya kuat. Kalian boleh minta tolong nggak? Mau cobain wokunya yang apa? Ikan sepotong aja ya, sama kuahnya ya kan ya. Thank you. Enggak nih, ini woku ikan. Kuahnya ada sayang, kuahnya. Yes, di sini. Wah, woku. Oke. Seger banget. Ikan wokunya, tapi harus hati-hati, ini durinya masih ada di ikannya. Lalu dia ada kemanginya. Ini yang bikin seger nih. Durinya masih ikut. Oke guys, jadi kira-kira rata-rata itu ya yang kita makan hari ini. Dan mantep. Mantep ya, boleh lah. Rasanya mantep. Jadi kalau mau coba, datang aja langsung di Wanaku Indonesian Cuisine ya.
cintailah makanan Nusantara. Jatuh videonya, jatuh. Cintailah khas makanan Nusantara Indonesia, karena Indonesia kaya dari Sabang sampai Merauke, makanannya macam-macam ya. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, pokoknya enak, enak. Sop buntutnya recommended ya. Kuahnya seger dan ya pekat ya. Anak-anak pun menikmati dengan enak ya. Dan suasananya pun enak. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. And see you on the next review. Bye-bye. Saya makan dulu ya. Dah.